Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya? Di video kali ini, saya Yunisa Fatona akan membahas tentang Muhammad Al-Syaibani atau yang biasa disebut sebagai Bapak Hukum Muslim Internasional. Abu Abdullah Muhammad Ibnu Al-Hasan Ibnu Farkot Al-Syaibani adalah seorang ahli hukum Islam dan murid Abu Hanifah Malik Ibnu Anas dan Abu Yusuf. Muhammad Al-Syaibani lahir di Wasik, Irak pada tahun 750. Kemudian ia pindah ke Kufah, kota asal Abu Hanifah, dan tumbuh di sana. Meskipun ia terlahir dari seorang prajurit, ia jauh lebih tertarik dengan karir intelektual daripada karir militer. Syaibani mulai belajar di Kufah sebagai murid Abu Hanifah, dan ketika Al-Syaibani berusia 18 tahun, pada tahun 767, Abu Hanifah meninggal setelah mengajarinya selama 2 tahun. Syaibani kemudian mulai berlatih dengan Abu Yusuf, seniornya, dan murid utama Abu Hanifah. Ia juga memiliki guru-guru terkemuka lainnya seperti Sufyan al-Thawri dan al-Azwa'i. Ia juga kemudian mengunjungi Madinah dan belajar selama 2-3 tahun dengan Malik ibnu Anas, pendiri sekolah fikih Maliki. Dengan demikian, sebagai hasil dari pendidikannya, Al-Syaibani kemudian menjadi ahli hukum pada usia yang sangat dini. Menurut cucu Abu Hanifah, Ismail, ia mengajar di Kufah pada usia 20 tahun, atau sekitar pada tahun 770 Masehi. Al-Syaibani pindah ke Baghdad, di mana ia melanjutkan pembelajarannya. Dia sangat dihormati, sehingga Khalifah Harun al-Rashid mengangkatnya menjadi Qadi atau Hakim di ibu kotanya Rokka. Al-Syaibani kemudian dibebas tugaskan dari posisi ini pada tahun 803. Ia kembali ke Baghdad dan melanjutkan kegiatan pendidikannya. Selama periode inilah ia menggunakan pengaruh terluasnya. Dia mengajar Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i, muridnya yang paling bergensi. Bahkan kemudian, ketika Asy-Syafi'i tidak setuju dengan gurunya dan menulis kitab Al-Rad ala Muhammad ibnu Al-Hasan, dia masih mempertahankan kekaguman yang luar biasa pada gurunya. Al-Rashid mengembalikan Al-Syaibani dalam posisi yudisial, yang terakhir menemani Khalifah ke Khorasan, di mana ia menjabat sebagai Qadi sampai kematiannya pada tahun 805 di Rey. Dia meninggal pada hari dan tempat yang sama dengan ahli fisiologi dan tata bahasa Kufan terkemuka Al-Kisa'i. Karena itu, Al-Rashid menyatakan bahwa ia mengubur hukum dan tata bahasa secara berdampingan. Karya-karya Muhammad Al-Syaibani yang terkenal ialah Al-Mabsud, Al-Jami' Al-Kabir, Al-Jami' Al-Saghir, Al-Syiar Al-Kabir, Al-Syiar Al-Ghasahir, dan Al-Ziyadat. Al-Syaibani menulis pengantar hukum bangsa-bangsa pada akhir abad ke-8, sebuah buku yang memberikan pedoman rinci untuk melakukan jihad terhadap orang-orang kafir, serta pedoman tentang perlakuan terhadap subjek non-muslim di bawah pemerintahan muslim. Baik, itulah biografi singkat dari Muhammad Al-Syaibani yang dapat saya bagikan pada video kali ini. Terima kasih karena telah menonton. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau pengucapan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.